selamat datang channel YouTube saya Marcel Wen. Apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali di siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua, teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan tentang asmara dan juga keuangan zodiak Taurus di bulan September 2020. Karena dari kemarin udah banyak yang enggak sabar nungguin Taurus ya. Jadi di video kali ini saya akan meramalkan tentang Taurus. Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik dulu tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang, jam 2 siang maupun jam 3 sore. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen konsultasi juga secara pribadi, secara personal, mungkin kalian mau curhat-curhatan ke saya ataukah kalian punya problematika tentang asmara, percintaan dan lain sebagainya, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya, teman-teman. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah, langsung aja saya akan mulai. Zodiak Taurus ini memiliki sifat dan karakter. Yang pertama, orangnya ini mandiri ya. Taurus ini memiliki sifat yang mandiri. Kemudian yang kedua itu orangnya pekerja keras ya. Jadi mandiri, pekerja keras, orangnya itu dapat diandalkan. Orangnya sabar dan juga setia terhadap pasangannya. Jadi Taurus ini juga kalau misalnya udah pilih satu orang, dia tuh gak mau gonta-ganti pasangan. Tipe karakternya adalah karakter yang setia ya. Orangnya itu kalau udah satu ya satu, dia gak mau gonta-ganti yang lainnya lagi gitu ya. Kalau udah klop ya nyaman, ya pasti dia akan setia sama orang tersebut ya. Orangnya itu selalu mandiri dalam segi pekerjaannya, dalam segi karirnya. Taurus ini tipe karakter zodiak yang tidak mau merepotkan orang lain. Jadi kalau misalnya udah punya kerjaan sendiri, ya dia tuh gak mau ngerepotin minta lagi ke orang tua gitu, ngerepotin saudara-saudaranya, temennya dan lain sebagainya, gak mau. Taurus ini adalah tipe karakter zodiak yang mandiri banget ya. Dia ini tipe orang pemikir juga, memiliki ide-ide kreatif yang sangat luar biasa juga. Untuk pekerjaannya ke depan, untuk karirnya ke depan itu semuanya terplanningkan dengan baik. Kalau saya lihat seperti itu untuk zodiak Taurus. Walaupun nggak semua karakter Taurus sama, tapi rata-rata karakter Taurus itu seperti yang saya sebutkan tadi. Bahwa orangnya itu mandiri, setia, dapat diandalkan, orangnya memiliki ide yang kreatif, dan orangnya itu kalau ada satu ya satu, dia nggak mau gonta-ganti pasangan. Nah, kemudian zodiak Taurus ini memiliki tiga zodiak yang cocok untuk Taurus, teman-teman. Yang pertama ada zodiak Pisces. Pisces dengan Taurus itu cocok. Kenapa cocok? Karena Pisces ini memiliki sifat, yaitu memiliki intuisi yang tajam. Orangnya itu peka sekali terhadap pasangannya. Jadi kalau misal pasangannya itu lagi capek kerja, lagi bete, lagi seneng, ini Pisces ini peka banget. Pisces ini tahu hal apa yang harus dilakukan untuk pasangannya di saat pasangannya capek, hal apa yang dilakukan untuk pasangannya ketika pasangannya itu gini gitu dan sebagainya ya. Jadi orangnya peka dan memiliki simpati yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Jadi Pisces ini orangnya itu berjiwa perasa sekali ya. Orangnya itu mudah sensitif, tersinggung, mudah kasihan dan lain sebagainya. Orangnya pokoknya peka banget terhadap perasaannya. Dan juga saya lihat untuk Pisces ini juga memiliki ide yang kreatif juga di masa depannya. Dia tipe orang pemikir juga, saya lihat seperti itu. Jadi kalau saya lihat antara Pisces dan juga Taurus ini, mereka itu memiliki kecocokan sehingga bisa berjalan seirama ya untuk asmaranya. Saya lihat seperti itu. Dan yang kedua adalah zodiak Cancer yang cocok untuk Taurus. Zodiak Cancer dengan Taurus itu cocok. Kenapa cocok? Mereka berdua ini sama-sama memiliki karakter yang setia. Jadi kalau dia udah pilih satu, dia nggak mau gonta-ganti pasangan. Kalau udah satu ya satu ya. Jadi orang setia ketemu orang setia itu mereka cocok atau klop ya. Jadi sama-sama saling mengikat ya, nggak mau gonta-ganti, nggak mau selingkuh dan lain sebagainya ya. Dan kemudian zodiak Cancer ini juga memiliki sifat yang pengekang juga dan cemburuan. Jadi kalau misal udah sayang banget, dia tuh kadang-kadang pasangannya pergi kemana-mana ditanya-tanyain, dikekang, nggak boleh ini, nggak boleh itu dan sebagainya. Tapi itu adalah suatu hal yang wajar karena namanya sayang, namanya cinta, cemburuan wajar. Kalau nggak cemburu malah justru harus dipertanyakan kenapa. Intinya asal tidak berlebihan dan tidak over itu nggak masalah, teman-teman ya. Cemburuan itu bagus pada dasarnya. Jadi mereka itu saling klop, saling melengkapi juga antar karirnya dan juga asmaranya ke depan. Dan kemudian yang ketiga ada zodiak Scorpio yang cocok untuk zodiak Taurus. Scorpio dengan Taurus cocok. Kenapa cocok? Karena Scorpio ini juga tipe karakter orang yang pekerja keras. Orangnya itu pantang menyerah, memiliki ambisi yang sangat tinggi. Orangnya ambisius banget. Kalau dia memiliki mimpi, harus bisa mencapai mimpi tersebut hingga mendapatkannya ya. Jadi ambisinya tinggi, kerja keras, sehingga sama Taurus ini cocok, ada kecocokan juga, saya lihat seperti itu. Jadi antara Scorpio dengan Taurus juga cocok. Jadi ada tiga zodiak yang cocok untuk Taurus, yaitu zodiak Pisces, zodiak Cancer, dan juga zodiak Scorpio. Tapi bukan berarti di luar tiga zodiak tersebut tidak cocok dengan Taurus, tidak teman-teman. Karena semuanya itu tergantung dari sifat dan personal kalian masing-masing. Kalau misal kalian bisa saling ngalah, saling pengertian sama pasangan kalian, pasti semuanya akan baik-baik aja ya. Nanti saya akan melihat dari versi kartu
tarotnya bagaimana tentang keuangan dan juga asmara zodiak Taurus di bulan September 2020, karena dari kemarin juga udah banyak yang nanti-nantiin ya. Jadi nanti saya akan membuka dua kartu tarot seperti biasa dan akan saya artikan satu persatu, teman-teman. Kira-kira apa nih untuk Taurus ya di bulan September 2020? Saya cap dulu kartunya. Dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk asmaranya terlebih dahulu. Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama, teman-teman. Kartu yang pertama ini adalah... Kartu yang pertama ada Ten of Swords, teman-teman. Ada 10 pedang. Jadi dalam hal asmara untuk Taurus di bulan September, saya lihat segala permasalahan yang Anda hadapi, yang Anda jalani bersama pasangan kalian, ini untuk yang udah punya pasangan ya, kalian itu harus bisa menyeimbangkan ya, karena segala sesuatu hal itu harus diselesaikan dengan baik. Kalau misal kalian itu beda pendapat sama pasangan kalian, kalian itu wajib dikomunikasikan, bukan pihak ketiga yang jadi pengalian kalian, jangan ya. Karena yang namanya kalian itu udah punya suatu hubungan, entah pacaran, entah suami istri dan lain sebagainya, kalau misal lagi ada pertengkaran, itu orang atau pihak ketiga itu bisa aja mengganggu kalian dan kalian itu mudah terpengaruh gitu ya, karena kalian tuh bawaannya bete, bawaannya sebel sama pasangan kalian gitu. Udah mikirnya udahlah gue sama yang lain aja dan sebagainya, jangan seperti itu. Intinya segala sesuatu itu harus diselesaikan dengan baik, karena kalau misal kalian nggak mengkomunikasikan dengan baik, akhirnya kejenuhan itu awet gitu ya, nggak akan ada titik terangnya. Saya lihat seperti itu, karena di sini ada simbol Ten of Swords gitu. Jadi segala sesuatunya harus kalian selesaikan dengan baik, harus kalian bicarakan, dikomunikasikan juga dengan pasangan kalian, segala sesuatunya pasti akan terarah, teman-teman ya. Saya lihat seperti itu untuk asmaranya. Jadi kalian udah punya pasangan, lebih baik ngalah lah. Kalau permasalahannya itu biasa-biasa aja gitu, apalagi ribut-ribut soal yang gak penting gitu, udahlah kalian ngalah aja gitu. Karena kedewasaan itu dapat membuahkan keharmonisan juga dalam masa depan kalian, teman-teman ya. Ini saya lihat seperti itu untuk Taurus asmara di bulan September. Nanti saya akan melihat untuk keuangan atau rezeki Taurus di bulan September, nanti kita akan lihat, teman-teman. Oke, saya cap dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua untuk keuangan dan juga rezeki Taurus di bulan September 2020. Dan langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua untuk keuangan Taurus di bulan September 2020. Yang kedua ini adalah... Di kartu yang kedua di sini ada kartu Strength, teman-teman ya. Strength ini dilambangkan oleh seorang wanita yang sedang memegang singa di sini ya. Jadi kalau saya lihat untuk keuangan dan juga rezeki Taurus di bulan September 2020, kalian itu banyak pengeluaran, saya lihat ya. Lagi banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang harus kalian itu keluarkan gitu. Entah kebutuhan yang sudah direncanakan ataupun kebutuhan yang tidak terencanakan, kalian itu yang jelas di bulan September nanti ini akan ada pengeluaran-pengeluaran yang memang mengganggu pikiran kalian. Tapi nggak masalah, ini merupakan suatu proses, teman-teman ya. Jadi kalau misal kalian itu banyak pengeluaran, otomatis kalian juga berpikir lebih jernih lagi, terpacu untuk bekerja lebih keras lagi ke depannya. Saya lihat seperti itu ya, nggak masalah sih. Intinya kalian tuh harus bisa membedakan mana yang perlu, mana yang nggak perlu dibeli gitu ya. Jadi harus pandai-pandai mengerem gitu, mengerem pengeluaran. Kalau misal kalian nggak ngerem pengeluaran, akhirnya banyak pengeluaran, boros, ya akhirnya nanti malah nggak nabung, seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat di bulan September banyak pengeluaran, cuma nggak masalah, ini merupakan suatu proses. Intinya kalian itu tetap harus bisa membedakan yang mana yang penting dan mana yang nggak penting untuk dibeli. Jangan boros, jangan beli sesuatu hal yang nggak perlu dulu, saya lihat seperti itu. Dan kalau sampai dengan kartu yang pertama tadi, di sini ada kartu Ten of Swords dalam hal asmara. Kalian itu segala sesuatu permasalahan harus diselesaikan dengan baik dengan pasangan kalian. Jangan sedikit-sedikit ribut, minta putus dan sebagainya, jangan, teman-teman ya. Ini apalagi kalau misal ada pihak ketiga yang mengganggu hubungan kalian. Nah ini kalian ini kesetiaannya diuji, jadi harus hati-hati juga ya. Jadi kalau misal ada percekcokan, perbedaan pendapat, selesaikanlah baik-baik sama pasangan kalian. Di kartu yang kedua di sini ada kartu Strength, yang artinya pengeluaran di bulan September sudah mulai ada pengeluaran ya, mulai banyak pengeluaran. Nah, kalian harus bisa ngerem mana yang penting dan mana yang enggak gitu. Kalau enggak perlu ya enggak usah dulu untuk dibeli gitu ya. Intinya seperti itu, teman-teman. Overall saya lihat baik juga untuk Taurus ya kedepannya. Sukses selalu buat kalian semuanya. Dan buat kalian juga yang masih penasaran sama diri kalian sendiri, pengen diramalkan secara detail, secara pribadi, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, atau kalian mungkin lagi PDKT sama seseorang pengen diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen konsultasi secara pribadi, secara personal, mungkin kalian mau curhat-curhatan ke saya, ataukah kalian punya problematika tentang asmara, percintaan dan lain sebagainya, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya, teman-teman. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru, karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang, jam 12 siang, maupun jam 3 sore. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Sukses terus buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcel Wen, sampai jumpa di video-video selanjutnya.